السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Pertama kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi ini kita dapat bertemu kembali masih melanjutkan buku "Ada Apa dengan Remaja"? Kita sampai pada bab kebutuhan psikologis remaja. Pada pertemuan terakhir, kita telah menjelaskan beberapa perkara yang menjadi kebutuhan bagi para remaja berkaitan dengan eh, mental dan kejiwaan mereka. Kemudian, kita... Jelaskan bahwa sikap kurang peduli orang tua hingga membiarkan anak remaja mencari dan memenuhi kebutuhan psikologinya sendiri itu berkontribusi, itu berkontribusi besar terhadap krisis yang dialami oleh para remaja ini. Maka, di sini para orang tua harus memberikan perhatian dan kepedulian terhadap anak-anak remaja mereka. Kebanyakan orang tua lengah karena mereka sibuk dengan anak-anak yang mungkin lebih kecil. Ya. Mereka fokus kepada anak-anak yang masih kecil. Sementara anak remaja mereka lepas atau mereka biarkan. Karena dianggap sudah besar, bisa sendiri. Sebenarnya tidak. Anak remaja belum bisa sendiri. Walaupun terlihat mandiri, dia di fase itulah remaja itu perlu banyak bimbingan. Terutama dari orang-orang yang dia percayai, mengarahkan ya, dan juga eh, menuntun mereka kepada masa depan. Ya, tanpa bimbingan orang tua, atau, atau guru, ataupun pembimbing, nah ini akan sulit bagi mereka. Dan kecenderungan anak remaja yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya atau pendidiknya, dia akan mencari sendiri, berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sendiri, dan ini ber, e, memberikan suatu, e, kita katakan e, krisis ya persis eh, di mental di tengah-tengah anak-anak remaja khususnya hari ini ya mereka tidak memiliki kepercayaan diri dan cenderung mudah menyerah dan pada akhirnya yang repot adalah kembali lagi-lagi orang tua ya maka dari itu eh, kita harus juga memberikan kepedulian kepada anak-anak remaja ini. Ya, walaupun ya kita mungkin sekarang disibukkan dengan anak-anak yang mungkin lebih kecil darinya, mungkin masih bocah, ya. karena sebagian orang tua menangani banyak anak dari berbagai fase usia. Ada yang masih bayi, satu lagi masih bocah ada yang pra remaja, ada yang sudah remaja, bahkan ada yang pra dewasa, komplit semuanya. Itu yang dia semua itu dia tangani. Dan ini tidak mudah untuk berlaku kepada bocah, kepada remaja dan kepada anak yang sudah menjelang dewasa, pra dewasa. Ya. Nah, demikian. Maka perhatian ini harus tetap kita berikan kita orang tua harus tetap peduli ya terhadap masalah-masalah anak remaja. Boleh saya katakan masalah remaja sebenarnya lebih banyak daripada masalah bocah, anak-anak kecil. Ya tapi kan tentunya orang tua lebih condong kepada bocah-bocah ini karena lucu ya. Dan juga mungkin dia sudah bosan dengan anak remajanya itu dari kecil kan begitu ya. Mungkin dalam hatinya inilah waktunya untuk mengurusi anak yang lain. Yang nggak ada salahnya juga, cuma jangan dilepas, jangan dibiarkan. Cenderung kita melepasnya dan cenderung kita berkata, walaupun bukan lisanul makol tapi lisanul hal, pergi sana cari kehidupan sendiri. Kamu bebas. Itu kata-kata yang sebenarnya tidak tertulis, tapi dari sikap kita, kita mengatakan seperti itu. Kita mengatakan kepadanya, kamu bebas. Maka dia akan artikan kebebasan ini ya, dengan ya melakukan hal-hal yang menurut hemat dia, pandangan dia baik bagi dia, tapi belum tentu baik dalam pandangan orang tua ya. Nah, disinilah ya kita katakan rentan terjadi konflik antara anak remaja dan orang tuanya ya. Nah, demikian. Maka agar kita terhindar dari konflik dengan remaja. Ya, persinggungan ya antara orang tua dan remaja, dan untuk menghindar mengurangi peristiwa yang rentan menyebabkan konflik dengan para remaja ini hendaknya orang tua itu yang pertama dan juga para guru pembimbingnya mampu menjaga karakteristik perkembangan remaja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis mereka ya ini terutama ya kebutuhan psikologis bukan hanya kebutuhan jasmani. Oleh karena itu kita dapat melakukan beberapa perkara berikut ini. Di antaranya adalah dibatkanlah anak remaja ini dalam hal-hal yang dia sukai. Ya selama dalam koridor syariat ya dibolehkan. Dan yakinkan dia sebelum terlibat ya artinya memang manusia itu perlu aktivitas kesibukan ya bergerak berputar ya nah demikian sebagaimana alam semesta ini semuanya bergerak ya langit aja Allah luaskan ya sama habi aidin wa inna la dan semua benda-benda yang ada ini bergerak ya pada garis edarnya begitulah karena mereka memang perlu bergerak karena kalau mereka diam akan rusak air saja kalau diam akan rusak tapi kalau mengalir dia akan menjadi air yang baik ya jernih ya air yang mungkin bisa diminum tapi kalau sudah tergenang maka dia akan rusak itu sudah jadi hukum alam. Manusia juga demikian. Coba lihat manusia pengangguran, diam saja. Nggak ada aktivitas, nggak ada kesibukan. -kes, Akhirnya rusak. Maka dalam Islam dilarang menganggur. Karena kalau menganggur, pikiran-pikiran juga akan kalut. ya Pikiran jadi carut-marut. Kadang-kadang yang muncul pikiran kotor jadinya. Kenapa? Karena dia nganggur. Maka di dalam Islam dilarang menganggur yaitu tanpa aktivitas dan kesibukan. Apalagi remaja ya, remaja itu harus kita sibukkan dia. Kalau tidak ya mereka ini punya potensi power yang besar anak remaja itu. Ya apalagi dia masih di awal-awal perkembangannya ya. Ada namanya gejolak darah muda. Ya memang seperti itu, darah muda. Ya, meledak, meletup atau orang. Ya, seperti itu karakteristiknya. Tapi akalnya masih kurang ini. Ini adalah makhluk yang perlu banyak bimbingan sebenarnya. Maka jangan biarkan mereka pasif. Ya, menganggur alias tidak punya aktivitas. Banyak orang tua yang membiarkan anak remajanya tanpa aktivitas, ya, apalagi zaman sekarang ada alat yang membuat mereka, ya, senang, mager, yaitu gadget. Ini menambah penderitaan mereka sebenarnya, ya, sehingga nggak ada aktivitas apapun, ya, selain scroll atas, scroll bawah, kanan, kiri, ya, dan ini tentunya, ya. Uh, tidak baik ya bagi anak remaja tidak baik bagi siapapun sebenarnya ya tapi bagi remaja itu sangat tidak baik karena mereka akan kehilangan waktu emas mereka yaitu masa remaja kalau kita ingat-ingat dulu masa remaja kita belum ada gadget ya itu kan penuh dengan aktivitas ya ada saja aktivitas yang kita lakukan karena belum ada godaan gadget dulu belum ada godaan gadget Nah, sekarang kan godaannya besar. Kalau benda itu sudah ada di tangannya, itu sama dengan mager biasanya. Wallahu'alam bisawab. Maka, libatkanlah dia dalam aktivitas-aktivitas yang dia sukai. Karena kita mengajak orang, seseorang, untuk aktif terlibat dalam hal-hal yang tidak dia sukai atau dia tidak minati, ini agak repot, agak susah. Ya, nah demikian. Nah, tentunya kita, orang yang paling dekat dengannya, tahu ya, kira-kira kegiatan apa yang paling dia sukai. Selama ya, kita katakan tadi, ini dalam batas koridor syariat, ya, yaitu dalam hal yang masih dibenarkan dalam syariat, dan yakinkan dia sebelum terlibat, ya, bahwa ini mengasyikkan, ini adalah sesuatu yang fun, menyenangkan karena anak muda, ya memang dalam pikirannya masih suka bersenang-senang ya. Ya seperti bocah memang yang masih suka bermain-main ya karena mereka juga belum lama melepas masa bocah mereka. Ya wajar kalau mereka mengejar kesenangan. Ya orang tua aja mengejar kesenangan kalau beraktivitas apalagi anak remaja. Nah demikian. Itu yang pertama. Jangan biarkan dia mendem nganggur, mager, ya, berdiam diri, nganggur tanpa aktivitas. Ini negatif, ini buruk, ya. Nah demikian. Ya lagi pula setan kan mudah untuk membisikkan was was kepada orang yang nganggur, ya. Daripada orang yang sibuk. Orang yang nganggur itu lebih mudah dibisiki setan daripada orang yang sibuk. Maka ya jadilah orang yang sibuk beraktivitas banyak aktivitas mulai dari aktivitas agama sampai aktivitas dunia ya nah demikian walahualam ya kan kan tidak mungkin kita terus-menerus mengisi ya eh, waktu kita dengan aktivitas agama ya bisa ibadah dan sejenisnya ya pasti eh, di mix lah ada kadang-kadang kita mengurus urusan dunia kita ada waktu di mana kita sibuk beribadah, ya. Nah, apalagi anak-anak remaja yang baru melihat dunia, ya. Nah, yang oke, dia perlu ya juga aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan apa kesenangan dunia. Ya, anak-anak remaja kita bicara ibadah saja kepadanya, ya kasihan juga, begitu ya. Orang tua bisa lah, kan begitu ya kita ngobrol sama dia ya terus menerus tentang ibadah tentang ibadah tentang ibadah nyambung lah karena udah atau orang sudah bau tanah kan begitu ya nah tapi anak remaja ya kita harus tahu juga mereka baru melihat dunia maka ya coba ya sibukkan mereka dengan aktivitas-aktivitas agama dan dunia juga ya nah, jangan melulu Eh, agama saja atau akhirat saja ibadah terus kan begitu ya ya eh, demikian. Wallahu bishawab. Ada waktunya untuk aktivitas akhirat dan ada waktunya juga untuk aktivitas dunia. Nah, demikian. Kadang-kadang ya ada sebagian remaja ya yang mengajak orang tuanya untuk beraktivitas dunia ya misalnya berolahraga contoh ini ya anaknya anak remajanya minta kepada eh, kepada orang tuanya untuk ya beraktivitas dunia lah kita katakan bisa itu jalan-jalan atau kegiatan-kegiatan duniawi ya kadang-kadang ada campur-campur ya jalan-jalan dan olahraga misalnya eh, naik gunung pergi ke pantai atau semacam itu tapi ketika anak remaja ini bicara tentang hal semacam itu, orang tua langsung mengalihkan masalah akhirat. Wah, lebih bagus sholat duha saja daripada jalan pagi. Ya, enggak seperti itu juga. Ada waktunya untuk akhirat, ada waktunya juga untuk dunia. Terutama kepada anak-anak muda ya. Maka kadang-kadang anak muda ini akhirnya dia, wah, enggak usahlah sama orang tua yang satu ini. Nanti pasti bicaranya itu nanti dia akan cari yang lainnya juga. Ya, kepada orang-orang tua yang sudah mungkin 60 tahun ke atas, ya, mayoritas mungkin 90 kita bicara kepadanya masalah akhirat mungkin agak nyambung lah gitu ya. Tapi kepada anak remaja ya nggak seperti itu juga, ya. Nah, karena ada juga kadang-kadang orang tua itu yang nggak mengerti kondisi remaja, gitu ya. Dia pandang remaja itu seperti orang yang usianya 60 tahun 60 tahunan ke atas. Ngomongnya ya kadang-kadang nggak nyambung dengan pikiran alam pikiran remaja. Yang baru ya ingin menikmati dunia begitu ya. Cuma perlu diarahkan dia bagaimana menikmati dunia itu ya. Menikmati kesenangan dunia itu dia perlu diarahkan. Dan itu wajar-wajar saja. Oleh karena itu Nabi juga mengajak Aisyah yang remaja untuk berlomba lari, berolahraga. Ya, enggak melulu Nabi berbicara kepada Aisyah tentang surga dan neraka, ibadah, enggak. Ya, karena Nabi memahami ini Aisyah masih remaja. Dia perlulah hal-hal semacam itu juga. Nah, Nabi membiarkan Aisyah melihat orang-orang Habasyah bermain tombak di masjid. Saat itu Aisyah remaja ya, begitulah dia remaja yang harus dipahami oleh para orang tua sehingga banyak orang tua itu di mata anak remajanya itu dia orang tua itu dipandangnya sebagai makhluk ataupun orang yang membosankan begitu ya, nggak berusaha untuk relate nyambung dengan dunia remaja, remaja itu perlu diarahkan dia. Ya, nah demikian. Kadang-kadang dilawan juga nggak bisa remaja itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Tapi ini kebanyakan remaja seperti itu ya. Normalnya remaja seperti itu. Kita bicara rata-rata ya. Pada umumnya, kebanyakannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah latihlah dia untuk bersosialisasi di lingkungan tempat dia berada baik itu di tengah keluarga, di sekolah dan di tengah masyarakat. Ya. Nah, bersosialisasi itu perlu karena manusia itu dikatakan juga makhluk sosial ya. Dia harus berinteraksi. Dia harus membangun hablun minannas. Dan anak remaja ini perlu dibimbing untuk itu dan untuk percaya diri. Ya, bergaul, bertemu dengan banyak karakter manusia, ya, karena sebentar lagi dia akan jadi orang dewasa. Ya, nah, maka orang tua di sini harus betul-betul memperhatikan apa gelagat dia, anak remaja ini. Kalau berurusan dengan orang, kalau ada keliru-kelirunya, maka diluruskan gitu ya, oh, enggak begitu menghadapi orang seperti ini, ada manusia tipenya seperti ini. Dia akan semakin mengenali ya, objek hablun minan nasnya, yaitu manusia. Allahu alam bisawab. Nah itu perlu dibimbing, ya, perlu dilatih. Karena kita lihat juga anak-anak yang ketika dewasanya memang betul-betul dewasa di dalam bergaul, ya karena uh, dia menghabiskan masa remajanya itu dengan latihan-latihan berinteraksi sosial ya dibimbing oleh para pembimbingnya baik itu orang tuanya maupun gurunya sehingga anak-anak seperti ini ketika dewasanya dia pintar menempatkan diri itu tahu dia berhadapan dengan siapa dia bisa hormat dengan orang yang lebih tua dia bisa menyayangi orang yang lebih muda dia bisa menghargai orang yang sebaya ada anak itu yang nggak ngerti siapa yang dihadapannya dia pukul rata aja dia rendahkan orang lain. Nggak ada hormatnya dengan orang yang lebih tua. Nggak ada sayangnya dengan orang yang lebih muda. ya Dan cenderung tidak peduli kepada sebaya. Ada yang seperti itu. ya Sehingga orang, ya kasihan anak ini ya. Ketika dia nanti dewasa, dengan karakter yang dia bawa seperti itu kan bermasalah nanti dia. Pasti bermasalah itu anak. Ketika dewasanya nanti. Kalau seperti itu ya. Nah, demikian. alam. Jadi perlu dilatih. Ya, karena kita perlu lihat juga bagaimana ini kalau dia menghadapi orang yang misalnya lebih tua. Ya, kita bawa ke lingkungan ataupun komunitas di mana di situ rata-rata orang yang ada di situ lebih tua darinya. Gimana dia bersikap? Ada yang nggak nggak bisa masuk begitu ya? Di, kita bawa dia ke komunitas yang lebih tua darinya, dia nggak bisa masuk gitu, nggak, nggak mampu berbaur gitu. Karena dia nggak ngerti gimana cara menghadapi orang yang lebih tua. Dan cenderung pasif dia, diam saja. Ya, nah demikian. Ya, demikian juga kadang-kadang dibawa kepada komunitas yang itu lebih muda darinya, dia juga pasif juga. Akhirnya jadilah dia anak yang pasif dengan siapapun. Baik yang dengan yang lebih tua maupun yang dengan yang lebih muda. Ya, dan cenderung anak-anak seperti ini ya, dia nggak bisa menerima manusia. Kenapa? Mungkin yang dia kenal manusia itu satu tipe saja, yaitu seperti bapaknya atau seperti ibunya. Ya, nah demikian. Dan dia tidak menerima karakter yang lain. Ya, dia tidak menerima karakter manusia yang lain. Nah ini kan kasihan nanti. Ketika orang tuanya ini menggoda nggak ada lagi di sampingnya, ya wallahu aalam Kemudian sediakan tempat baginya untuk mengekspresikan diri dan perasaan. Maka ekspresi itu penting ya. Ya, kita dapat mengetahui sesuatu itu dari ekspresi yang ditunjukkan. Sedih, gembira, kecewa, bahagia itu kan ekspresi sebenarnya. Ya, kalau ekspresi hati nggak ada yang tahu lah. Orang itu sedang sedih, sedang galau, sedang Happy, sedang senang, sedang bahagia, kita nggak tahu. Tapi ekspresi eh, wajah, ya itu satu yang nggak bisa dibohongi sebenarnya. Dia sedang murung kan begitu ya kita tahu. Kadang-kadang anak itu kita nggak tahu ini sedang apa ini, sedang murungkah, sedang bahagia, datar aja. Ini ada semacam ketidaknormalan sebenarnya kalau seperti itu. Karena sebagian jenis autis itu ya adalah anak yang nggak mampu mengeluarkan ekspresi. Itu salah satu jenis penyakit autis yang yang menimpa anak-anak yaitu jenis autis yang anak itu nggak bisa berekspresi datar aja ya. Mau dia sedih, mau dia bahagia, mau dia e gembira nggak nggak diketahui, nggak tahu kita. Nah kan susah ya. Kita berhadapan dengan orang yang kita nggak tahu ini sedang apa dia nih. Nah, Kadang-kadang dia sedang sakit pun kita nggak tahu itu. Maka ekspresi itu penting. Dan nabi kan mengekspresikan diri dengan berbagai bentuk. Kadang-kadang nabi kesel jengkel memerah wajah beliau. Kadang-kadang beliau bahagia, senang, melihat satu beliau tersenyum, kan begitu ya, atau tertawa kecil. Nah seperti itu. Ya maka anak-anak juga harus dilatih ekspresi. Kadang-kadang kita aneh juga itu lihat buku anak-anak, buku bergambar nih ya. Tapi wajahnya polos gitu, nggak ada, nggak bisa dilihat ini ekspresi gambar ini sedang apa ini. Karena polos itu, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya begitu. Ini anak gimana bisa belajar ekspresi ini kayak gini. Ditambah lagi nanti di kelas gurunya kalau kalau guru akhwat tuh pakai cadar gitu ya ya udah anak ini udah nggak 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 tahu apa bagaimana berekspresi ini kan kasihan nih anak ya nah demikian wallahu alam bisawab jadi perlu ya manusia itu berlatih ekspresi ya nah karena dia akan berinteraksi dengan manusia bukan dengan robot ya nah demikian wallahu alam bisawab ya Lalu bantulah ia dalam membangun jati diri, dalam mengungkapkan apa yang dirasakannya. Nah, itu dapat kita lihat dari anak yang mampu bercerita. Ada anak yang nggak mampu cerita. Disuruh cerita, dia bingung mau cerita apa. Karena ini bagian dari ekspresi diri sebenarnya. Orang yang nggak mampu mengekspresikan dirinya, dia nggak mampu cerita itu. Oke, kita suruh cerita, kita suruh bicara, dia gelagapan, bingung mau bicara apa, mau cerita apa. Maka kadang-kadang anak itu ya dikasih kesempatan untuk bicara. Seperti nabi berbicara dengan anak-anak. Ada interaksi di situ bukan orang tua aja yang ngomong kemudian anak disuruh diam, 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 diam gitu ya. Ya. Enggak seperti itu juga nabi begitu ya. Nabi juga membiarkan anak-anak untuk bicara dan memancing mereka untuk bicara. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, karena di sana banyak anak yang enggak enggak mampu dan enggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi ya manusia datar namanya. Kita juga enggak paham ini orang. Sebenarnya dia mau nyapa begitu. Ya. Nah, ini kan akan merugikan anak itu sendiri nanti ketika dia dewasa ketika dia harus berinteraksi dengan banyak manusia. Ya, wallahu alam bisawab. Sekarang robot aja bisa berekspresi, masa manusia nggak bisa. Ya, parah itu. Wallahu alam bisawab. Maka dia ya latih dia untuk itu. Kemudian cobalah untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang digemarinya. Artinya di sini jangan biarkan dia sendiri. Kalau bisa kita mendampingi. Lagi-lagi ini masalah waktu ya. Memberikan waktu kepada anak-anak kita. Sebenarnya ini yang paling berat ya. Kita bisa aja memberi materi kepada anak. Kita nggak pelit. Ya. Kadang-kadang berapa persen dari penghasilan kita, kita memang sisihkan untuk anak. Ya kan? Ya, berapapun yang harus kita keluarkan, kita keluarkan. Berupa materi ya, uang dan sejenisnya. Tapi kalau anak minta waktu, nah ini yang berat ini, ya. Waktu itu adalah perkara yang paling berat untuk diberikan kepada anak dari orang tua orang tuanya. Ya, kalau sudah diminta waktunya berat, tapi yang lainnya silahkan. Padahal, ya, menyisihkan waktu untuk anak itu lebih berharga daripada menyisihkan materi untuk mereka. Ya, lebih penting juga. Ya karena sebenarnya kebersamaan itu mahal. Dan berapa lamalah kita bisa punya waktu bersama dengan anak. Ada waktu-waktu emas. Dimana kalau bisa anak itu janganlah terlalu jauh dari orang tuanya. Terutama pada masa-masa bocah ya. Ya ada yang raja tega juga bocah-bocah dilempar ke pondok gitu ya. Kasian juga itu. Dia nggak bisa merasakan langsung sentuhan kasih sayang dari orang tuanya. Ya, nah banyak alasan orang tua ya supaya dia ini supaya dia itu sebenarnya ini juga bukan alasan yang bisa dibenarkan juga. Lebih kepada ya dia nggak bisa memberikan waktu aja maka dimasukkanlah ke pondok dalam usia seperti itu ya. ya karena dulu kita dapati para salaf dulu mereka keluar dari rumah bukan di usia-usia seperti itu, <laughs> enggak, usia-usia memang sudah matang mereka sudah belajar dari orang tua. Baru, baru, baru mereka merantau istilahnya. Bukan kecil-kecil buang ingus saja nggak bisa lalu dilempar ke macam dimasukkan panti asuhan. Ya, nggak seperti itu juga. Ya, wallahu alam bisa ya silakan bukalah biografi para ulama kita terdahulu. Apakah ada yang menjalani perjalanan menuntut ilmu seperti itu? Mereka tumbuh besar awalnya itu dari rumah mereka. Ya dari rumah mereka. Ya, nah pembimbing pertama mereka, mentor pertama mereka adalah orang tua orang tua mereka, keluarga keluarga terdekat mereka. Ada yang ayah ibunya, kakek neneknya, ya berguru dan tumbuh besar dari rumah. Nah baru ketika mereka sudah cukup matang, baru mereka merantau, ya keluar mencari ilmu dari ya dunia yang luas ini berguru sebanyak banyaknya kepada fulan kepada fulan di negeri fulan di negeri fulan kan begitu ya nah itu yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu ya wallahu alam ya juga kasihan kan anak-anak kehilangan waktu emas mereka bersama orang tua ya nah tapi kalau kita merasa ya anak itu tidak perlu itu dan kita tidak perlu waktu emas itu ya ya silakan saja ya Sebagian orang tua emang ya mungkin nggak tahu apa alasannya dia lempar saja anaknya seperti melemparnya ke panti asuhan. Allah Kemudian libatkanlah juga dia di dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Ya kegiatan-kegiatan sosial yaitu masyarakat bermasyarakat dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Contohnya sholat berjamaah. Ya. Kemudian event-event event agama seperti misalnya sholat id, ya kurban, ya beberapa event yang yang memang di situ ada berkumpul ya manusia untuk beribadah bersama, ya berkumpul manusia untuk beribadah bersama. Demikian juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah demikian, ya. So, itu untuk menumbuhkan kepekaannya ya dan rasa empatinya terhadap orang. Nah itu itu juga harus dibangun itu ya. Kepekaan karena kepekaan ini akan melahirkan rasa kepedulian begitu ya. Empati itu akan melahirkan peduli ya dan peduli itu akan melahirkan sikap mau berkorban ya mau berkorban untuk orang lain. Wallahu alam Kemudian bekalilah dia juga dengan pengetahuan dan ilmu yang dibutuhkannya. Memang manusia ini nggak ada tamatnya untuk belajar. Ya. Apapun dari kebaikan-kebaikan yang bisa dia pelajari. Karena Allah akan memberikan kebaikan bagi orang yang menuntut ilmu. Mayuri bi khairan yufakihu fiddin. Ya, itu kata nabi Barang siapa yang Allah kehendaki baik Maka Allah akan berikan dia al hufidin pemahaman dalam agama Yang perlu dirancang Oleh para orang tua adalah Ketahanan anak untuk belajar Dia punya semangat belajar Fighting spirit untuk belajar Ada anak yang melempem Nggak ada semangatnya, nggak ada fighting spiritnya Untuk belajar Dan kayaknya Nggak punya gambaran apapun Untuk belajar Ya, kalau bisa ya selesai semuanya nggak belajar, ya dan nggak mau belajar, apalagi belajar sendiri didorong dorong aja kadang itu nggak mau belajar, gitu ya. Ada anak yang memang suka belajar, apapun kadang-kadang dia belajar otodidak saja. Ya di samping pendidikan formal yang dijalaninya ini tanda dia anak yang punya ketahanan belajar dan punya gairah untuk belajar. Maka ada hal-hal yang di luar pendidikan formalnya yang juga dia dalami, istilah sekarang dia belajar otodidak, gitu. Ya ternyata mungkin keluar potensinya di situ. Nah, ternyata dia punya potensi di luar jalur pendidikan formal yang sedang dijalaninya. Ya bisa jadi, nah demikian. Ada yang ternyata dia punya insting yang baik untuk memasak. Ya, mungkin dia bisa jadi chef yang profesional ini. Ya, nah kenapa? Karena tidak semua lidah Allah ciptakan sama itu ya. ya. Memang seperti itu ya. ya. Lidah memang sama tak bertulang, tapi untuk bisa peka merasakan rasa nggak sama. Nah ini kadang-kadang ada anak yang belajar itu otodidak gitu ya. Dan banyak hal-hal bermanfaat lainnya yang anak itu bisa belajar otodidak. Tapi ini berlaku bagi orang yang punya semangat dan ketahanan belajar. Tapi kalau anak yang melempem, boro-boro otodidak, pendidikan formal aja dia sudah ogah, sudah males, sudah moh istilahnya. Didorong-dorong kadang-kadang sama orang tuanya, juga dia nggak gerak juga. Males dia. Ya, susah. Apalagi mau, mau roja, belajar, wah nggak ada kadang-kadang ya pakai cara curang juga supaya lulus kan begitu ya nah demikian pakai ordal istilahnya orang dalam supaya apa supaya lulus sekolah daripada nggak lulus kan begitu ya nah demikian nah ini kan memprihatinkan sebenarnya kalau ya generasi-generasi penerus itu seperti itu bentuknya ya nah maka perlu beri, membekali ya mereka dan berikan motivasi ya untuk bisa punya semangat belajar. Kalau bisa setinggi tingginya lah belajar itu. Nah demikian ya. Jangan menjadi orang yang cepat puas dalam ilmu. Rugi sebenarnya. Ya orang yang cepat puas dengan ilmu itu rugi. Ya mungkin itu juga termasuk talbis iblis ya yang sedang kita bahas tiap Senin siang. itu. Salah satu talbis bis kepada manusia adalah membuat orang itu puas dengan sedikit ilmu. Akhirnya mentok udah. Ya, nah padahal masih banyak hal-hal yang perlu dia pelajari. Allah alam bisawab. Maka itu, bekali dia dengan ilmu dan pengetahuan yang diperlukannya. Baik itu berkaitan dengan ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu dunia. Karena selama dia hidup di dunia, dia perlu ilmu dunia. Nabi sendiri mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu urusan dunia kamu. Artinya perkara-perkara dunia yang bermanfaat ya itu juga perlu ya kita pelajari. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, kadang-kadang nanti ada kayak ada ada manfaatnya juga untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, seperti Nabi eh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa, karena ada manfaatnya bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, walaupun itu bukan urusan agama ya. Belajar bahasa asing kan bukan urusan agama. Tapi kadang-kadang ilmu dunia ini ada manfaatnya juga nantinya untuk ya manusia pada umumnya dan khususnya untuk kaum muslimin secara khusus ya. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian teruslah berdialog dengan remaja. Ya, teruslah berdialog dengan remaja membuka pembicaraan karena banyak hal-hal yang perlu dibicarakan sebenarnya tapi kalau orang tua memang nggak nggak ada gambaran apapun terhadap anak remajanya dia ketemu anak remajanya bingung mau bicara apa gitu ya ya akhirnya diem diem aja apalagi zaman sekarang si ayah pegang handphone si si remaja juga pegang handphone ya sudah selesai nggak ada dialog nggak ada interaksi apapun Ya paling-paling dialognya cuma assalamualaikum, Waalaikumsalam aja. Ya, wallahu a'lam bisalau. Nah demikian ya, nanti akan kita lanjutkan lagi ya pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang, ya Allah. Masih ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan masih berkaitan dengan uh, kebutuhan psikologis remaja ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu dan setelah kita simak bersama, Alhamdulillah, penjelasan dari pembahasan buka dapat depan remaja, yaitu kebutuhan psikologis remaja, saya cukup menarik apa yang telah disampaikan oleh Ustadz mengenai remaja ini, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan. Baik, yang pertama Ustadz ada pertanyaan dari Muhammad. Hanifullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya sekarang sudah dewasa, tapi ini yang bertanya, armadinya langsung ya? Saya sekarang sudah sudah dewasa, tapi saya masih terasa susah untuk bergaul. Bagaimana caranya Ustaz supaya saya bisa berinteraksi dengan mudah dengan manusia yang lain? Ustaz, jazakallah khair. ini perasaan cantik. Iya, <tuh>. ya. memang begitulah ya, baru terasa ketika orang itu dewasa. Ya, ketika tidak dilatih untuk berinteraksi, ya, bersosialisasi dengan manusia, ya, eh, nabi tidak membatasi. Ya, anak itu untuk berinteraksi. Ya, nabi, maka dari itu, nabi juga berinteraksi dengan para bocah, dengan para remaja, kan begitu ya, dan melibatkan mereka di dalam eh, apa ya, majelis-majelis yang di sana ada manusia dengan berbagai macam tipe usia, ada dengan berbagai macam tingkatan usia dan berbagai macam tipe manusia kan begitu ya. Ingat bahwa Nabi tidak pernah menyeragamkan karakter sahabat. Ya, benar. ya Nabi tidak pernah menyeragamkan karakter sahabat. Nabi membiarkan sahabat dengan karakter mereka masing-masing selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya manusia demikian itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya diberikan rezeki yang berbeda-beda maka tugas kita Allah ciptakan kita dari ya min dzakarin wa unta wajalnakum syu'uban wa ja syu qabaila li kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan yaitu Adam dan istrinya dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku berbeda-beda rezeki manusia berbeda bahkan yang satu rahim saja beda rezekinya bahkan di, eh, di ketika di rahim itu satu tempat yaitu kembar itu ketika lahir di dunia di dunia berbeda rezekinya ya nah itulah manusia maka tujuannya apa? Lita'arofu kata Allah, untuk kita bisa saling mengenali. Agar kita bisa saling memahami. Ya, nah demikian. Satu sama lainnya. Ya, maka kita perlu belajar juga menghadapi manusia. Iya. Karena pekerjaan paling sulit di dunia ini adalah menghadapi manusia. Kalau menghadapi mesin mudah. Ya, tapi yang paling susah, pekerjaan paling susah di dunia ini adalah menghadapi manusia. Itu paling susah itu. Karena ujian terberat para nabi dan rasul juga menghadapi manusia. Baik manusia yang mengikuti beliau maupun yang tidak mengikuti beliau. Itu ujian yang terberat yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, yaitu menghadapi manusia. Agar dari itu kita perlu belajar memang untuk menghadapi manusia. Ya nah kalau tidak maka kita akan cenderung patah-patah istilahnya main patah-patah main patah-patah itu maksudnya ya eh, simple aja kita berhadapan dengan manusia ya ya istilahnya apa eh, jalan atau tidak begitulah on atau off gitu dengan manusia itu ya maka dia akan banyak Mendenial ataupun e, membuang manusia dengan ini nggak bisa jalan dengan ini juga nggak akan cocok dengan ya seperti itu akhirnya dia hanya bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri mungkin ya nah karena dia tidak memahami manusia ya wallahu alam bisawab nah demikian itulah alasannya kenapa kita perlu melatih anak-anak remaja kita untuk berlatih interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Ya karena efeknya itu ya, pengaruhnya itu akan dirasakan ketika anak ini deh dewasa. Ya, ketika masih bocah dia nggak tahu. Ya, anak dikurung aja begitu ya, tidak pernah bergaul dengan manusia. Karena orang tuanya overprotective. Iya, ini orang tuanya mikirnya gimana coba? Apa dia mampu terus-menerus berada di samping anaknya itu? sehingga dia ya, dengan tindakan yang overprotective itu dia kira anaknya bisa selamat nantinya atau itu cuma berlaku sebentar saja ya ketika anak orang tua ini tidak ada lagi di di samping anaknya berantakan jadinya semuanya ya wallahu alam bisawab demikian jadi manusia yang salah satu yang perlu dia pelajari dalam yang di yang perlu dipelajari oleh manusia dalam hidup mereka adalah belajar ya berinteraksi dengan manusia dan itu tidak mudah ya belajar berinteraksi dengan manusia itu nggak mudah di disinilah akan terasa yang namanya sabar sabar, sabar itu lahir karena kita dilatih berinteraksi dengan banyak tipe manusia. Cenderung orang seperti ini akan bisa lebih sabar. Tapi ya kalau dia nggak kenal manusia, kita khawatir, nggak yakin kita dia bisa sabar. <laughs> ya, makanya saya katakan tadi orang anak seperti ini dewasanya ini dia cenderung patah-patah, dia nggak akan sabar menghadapi manusia. Ya dia tinggal-tinggal saja, ya dia skip saja manusia. Semoga Allah mudahkan ya, untuk kita mendidik anak-anak kita, insya anak remaja, ujian cukup berat. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz, dari penanya. Ustaz, anak kami, sekolah di SMK di kota besar, setiap hari kami selalu merasa khawatir, terlebih melihat berita masalah tawuran dan... Bisa menyasar siapa saja yang berada di jalanan, sehingga kami terpaksa memberikan HP supaya kami bisa mengetahui e, kondisi kabar dan memantaunya. Ustadz, nah, apakah benar langkah kami dengan memberikan HP tersebut? E, mohon jawaban dan nasihat. Ya, pertama orang tua harus memilih lingkungan pendidikan yang baik aman untuk anak-anak mereka. Ya, nah, yaitu penting. Nah, lingkungan pendidikan itu adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Kalau lingkungan pendidikan itu tidak baik, jadi susah, bagaimanapun susah. Mau dibekali pakai HP, bahkan pakai ya pakai satelit sekalipun ya, nggak jaminan juga kan begitu ya. Namanya juga lingkungannya juga sudah membahayakan. Ya, nah kita tahu lah beberapa sekolah atau lingkungan pendidikan itu nggak kondusif memang. Ya ada sekolah yang memang langganan tawuran itu memang nggak diatasi sama sekolah itu dan cenderung menjadi tradisi turun temurun gitu ya. Nah ini kan susah kalau anak kita di situ mau pakai HP mau pakai satelit sekalipun ya susah begitu ya. enggak nah, ada jaminan juga dia selamat. Gitu. Yang ada akhirnya orang tua cemas melulu kan begitu ya. ya. Maka yang penting di sini adalah orang tua itu hendaknya memilihkan bagi anak-anak mereka lingkungan pendidikan yang baik. Jangan hanya lihat kurikulumnya baik kan begitu ya, nah, menunya baik gitu ya, atau fasilitasnya baik, lingkungan pendidikannya juga harus baik. Lingkungan pendidikan di sini pertama ya tentunya guru, ya kemudian eh, tradisi di sekolah itu atau di lingkungan pendidikan itu, ya enggak termasuk lingkungan yang tidak baik sekolah yang membiarkan pembulian di situ. Ini jelas nanti lingkungannya nggak sehat. Ya ada sekolah yang biarkan tradisi senior, senioritas, begitu sehingga yang senior menganiaya juniornya, begitulah. Dan itu tradisi. Ada sebagian sekolah lingkungan pendidikannya seperti itu. Lalu bagaimana anak kita bisa selamat kalau memang di situ dia? <laughs> ya, ya, ya kita katakan itu sama dengan meletakkan anak di mulut harimau, istilahnya. Ya, wallahu alam bismillah. Nah maka sudah kita sampaikan berulang-ulang sebenarnya orang tua itu wajib memilih satu lingkungan pergaulan anak, yang kedua lingkungan pendidikannya juga. Ya kalau lingkungan rumah dia nggak bisa pilih ya disitulah dia tumbuh besar kan begitu ya. Nah, tapi lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan ya itu bisa kita rancang itu ya itu kita bisa pilihkan kita bisa arahkan anak yang terbaik gitu ya. Wallahu a'lam. bishawab. Iya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qawli hadza, fastaghfirullah li wali muslimin innahu huwal